Assalamualaikum. Yuk kita berenang ke Arau Mini Waterpark. Live a life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need is a better day. Sana kami berenangnya seru loh. Airnya jernih, ada perosotan kecil juga di kapalnya. Warna perosotannya di kapalnya tuh biru dan merah. Arau Waterpark ini merupakan bagian dari Arau Restoran yang terletak di Batang Arau, Padang Barat, Kota Padang. Tiket masuk ke waterpark harga Rp36.000 untuk weekday dan Rp45.000 untuk weekend. Untuk bayi di bawah 1 tahun tidak kena tiket ya. Dan harga tersebut tidak dibatasi waktunya, alias kalian bisa berenang sepuasnya. Ya, tapi nggak sampai nginap juga ya. Selama jam operasional bukanya aja. Seluncuran di sini ada yang spiral, ada yang lurus, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kalian bisa tentukan pilihan seluncuran kalian sendiri. Ada ember besar juga yang kalau penuh airnya tumpah kayak hujan. Seru banget loh. Fasilitas lainnya juga cukup lengkap, kamar mandi yang bersih, area shower yang tertutup dan terpisah, ruang ganti yang nyaman, juga ada locker-locker untuk menyimpan barang-barang kalian. Kalian tinggal minta kuncinya aja di bagian pembelian tiket di depan. Kemudian di sini juga ada penyewaan pelampung. Ada juga penjualan perlengkapan renang lainnya kalau kalian mau beli yang tersedia di depan. Atau kalau misalnya kalian ada bawa perlengkapan dari rumah seperti pelampung atau ban yang harus diisi anginnya dari rumah, kalian bisa isi di sini juga kok. Oh ya, kalau mau berenang di sini jangan lupa bawa handuk ya dari rumah, karena di sini tidak menyediakan handuk. Satu lagi, kalau kalian mau main di kolam anak atau baby pool, kalian boleh pakai baju apa aja bebas, asalkan tidak berbahan jeans ya sobat. Tapi kalau di bagian kolam dewasa, itu diwajibkan memakai baju renang. Nah, ini bagian luar Arau Waterpark, area parkirnya cukup luas lah. Dan ini bagian restonya ya. Untuk kalian yang lagi nggak mau berenang, terdapat kafe juga di pinggir kolam dengan berbagai jenis makanan dan minuman. Ada nasi, mie, kopi, dan banyak lagi lainnya. Cara pesannya, nanti kalian tinggal datang ke bagian belakang restonya dan langsung pesan di situ dan langsung dibayar ya. Kalian bakal dapat nomor meja, terus tinggal tunggu pesanan makanan diantarkan deh. By the way, di sini tahu gorengnya laris manis, ramai yang pesen, jadi harus sabar menunggu ya sobat kalau orderannya lagi banyak. Sekarang yuk kita cobain seluncuran yang tinggi. Sobat harus tahu beberapa peraturan dan tata tertib untuk naik ke seluncuran yang tinggi ini, yaitu untuk anak-anak di bawah 120 cm wajib didampingi oleh orang tua, kemudian wajib memakai pakaian renang. Nah, kita juga wajib menunggu aba-aba dari petugas sebelum meluncur. Kemudian ketika meluncur, kita harus meletakkan lengan dan tangan di dalam spiral. Jadi bentuk tangan kita itu seperti memeluk di depan dada selama meluncur. Ketika menaiki seluncuran ini, kita dilarang memakai sendal, dilarang berlari, kemudian tidak memakai perhiasan, dan tidak boleh bergelantungan ya sobat. Hal ini dibuat untuk keselamatan kita sendiri loh. Jadi kita patuhi ya sobat. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cobain turun dari seluncuran paling tinggi di Arau Mini Waterpark. Desain yang unik dan keren di Arau Waterpark ini juga bikin kalau kalian mau foto-foto jadi instagramable banget. So, jangan lupa kunjungi Arau Mini Waterpark ini pas ada waktu senggang. Nah, itu tadi sedikit tentang Arau Mini Waterpark, salah satu destinasi berenang seru yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat.
Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya sobat, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan komen juga. Dadah. Assalamualaikum. Selanjutnya kita kemana ya?